Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh Masjid Agung At-Taqwa Kutacani, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditukar, sudah ditukar mikrofon, suaranya sama aja. Cuma nanti di video, di rekaman nampak orang bahwa persediaan mikrofon masjid ini banyak. Semua yang sudah berkontribusi sehingga silaturahim kita subuh ini terwujud, insya Allah mendapatkan panjang umur dan murah rezeki. Sesuai dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yumsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tema kita subuh ini merajut ukhuwah, meraih berkah menuju ridha Allah. M3, merajut ukhuwah. Kalau neneknya adik beradik, bapaknya bersaudara kandung, lalu cucu-cucu ini ingin menyambung hubungan, disebut dengan silaturahim. Tapi kalau tak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Orang Jawa dengan orang Batak, orang Aceh dengan orang Minangkabau, orang Bugis dengan orang Banjar, maka itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi kedatangan saya ke Kutacani ini adalah merajut ukhuwah Islamiyah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tak dibuat acara begini, tak jumpa saya dengan Forum Dai Perbatasan, FDP namanya. Ketuanya Bapak Dr. Nur Khalis. Bukan doktor, dokter. Kalau doktor pegangannya mikrofon, kalau dokter jarum suntik. Kalau tak dibuat acara ini, tak jumpa saya dengan anggota DPR RI yang duduk di Jakarta sana, Bapak Muhammad Fakhri, hadir juga bersama kita DPD, senator dari Aceh. Dari seluruh provinsi ini cuma 4 orang yang terpilih. Salah satunya adalah Ustadz Muhammad Fadil Rahmi. Kalau tak dibuat acara ini, tak duduk kita bersama Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, dari mulai lulusan Yaman sampai tamatan Maroko, itu ketuanya Ustadz Muhammad Fadilah. Jadi yang saya sebutkan nama-namanya ini hanya yang disebutkan oleh protokol tadi. Yang tak disebutkan saya tak ingat. Ini pun sudah susah juga saya ingat-ingatnya. Mau tak disebutkan, mau disebutkan, malaikat tak luput menuliskan catatannya. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu. Sakit kali hatiku tadi. Udahlah bangun cepat-cepat,
datang cepat-cepat, tak dapat tempat duduk, tak pula disebutkan ustaz tu nama. Ada orang yang datang lambat, tiba-tiba duduk di muka. Disediakan pula tempat duduk, tak adil betul. Boleh jadi saudaraku yang di ujung, yang di tepi, yang di sana lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang duduk di atas. Diaminkan orang juga. Padahal tujuan Allah menyenangkan nanti orang yang di belakang-belakang sana. Semua yang hadir ini insyaallah masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in sarab, kalau dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuman agak transit sikit. Transit di mana Pak Ustaz? Neraka jahanam. Makanya mesti taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, ai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang selama ini buat silap, buat salah, buat dosa, taubat nasuha. Amin. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan saliha, beramal saleh. Tiga syarat: taubat, beriman, beramal saleh. Mereka ini yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan begitu juga lah amal kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alam. Kalau kita sudah menyambung silaturahim, merekatkan ukhuwah Islamiyah, jangan lagi mempermasalahkan yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, demi menjaga persatuan. Jangan nanti pulang dari Masjid Agung At-Taqwa Kutacane ini, yang dicakapkan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang remeh-temeh, yang merusak ukhuwah. Nampaknya sholat kita di Masjid Agung tadi itu tak sah. Kenapa? Imamnya tinggi kali. Memang ada pendapat ulama fikih, kalau imam itu lebih tinggi sehasta dari makmum, hukumnya makruh. Ini rasanya tak sampai sehasta. Kalaupun sampai, karena kita udah berkawan lama, tak sampai banyak kali lah. Dulu, zaman dulu, imam itu biasanya letaknya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya suara imam itu bisa ke belakang. Dia lebih tinggi dari makmum, karena belum ada mikrofon. Jadi suaranya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak boleh tinggi kali, makruh. Andai lebih tinggi dari sehasta pun, tak sampai haram, makruh. Lalu kenapa di Masjid Agung At-Taqwa Kutacani subuh ini dibuat sampai? Sebetulnya ini bukan untuk imam, ini untuk saya. Biar supaya nampak tinggi di atas, biar supaya kamera itu bisa usut nampak. Tapi kemudian karena kebetulan kalau dibuat imam di belakang, ini banyak kali tempat kosong, akhirnya naik imam ke atas. Jadi tak usahlah dipermasalahkan yang khilafiyah, yang khilafiyah. Aku sebetulnya mau datang aku ke Masjid Agung Kutacani. Kenapa kau tak datang? Masjid tuh banyak kali bunga-bunganya di samping. Apalah salahnya bunga-bunga? Apa yang ditulis kaligrafi di dinding itu? Jadi dulu Masjid Nabawi di Madinah pun pernah dipermasalahkan orang. Mau dihapus kaligrafi di dinding Masjid Nabawi. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama besar dari Mesir, Syekhul Mufassirin, imamnya ahli tafsir. 15 tahun pemerintah Saudi Arabia mengundang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjadi dosen
di Universitas King Saud yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Ummul Qura di Makkah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi? Waktu menengok tulisan kaligrafi yang cantik di Masjid Nabawi itu, apa yang kau lihat? Kalam Allah. Apa yang keluar dari mulutmu? Pujian. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Apa yang kau ingat? Allah. Lalu apa jeleknya? Begitu juga dengan kaligrafi di masjid kita ini. Berapa banyak jamaah menengok kaligrafi ini? Masya Allah. Apa yang kau herankan? Entah apa bacaannya, Pak Ustaz. Yang sebelah sana itu Qul a'udzu birabbin nas. Yang sebelah sini Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna, dan seterusnya lah. Kalau yang ini, ini takut saya membacanya. Kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang ini alam nasrah lakasab. Jadi kalimatnya baik-baik, apa pula salahnya? Semua orang menengok kaligrafi ini, Masya Allah. Saya yakin orang-orang dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Makassar datang ke Masjid Agung Kutajani ini kalau menengok ini. Semuanya menengok macam menengok kucing anggora. Apalagi ibu-ibu kalau datang ke menengok. Apa kata dia? Berapalah harga lampu hiasnya? Jadi baik. Apa pula salahnya? Jadi masalah-masalah khilafiyah-khilafiyah ini tak usah dibangkit sehingga merusak ukhuwah kita. Kenapa sholat subuh di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane itu pakai 3 rakaat tadi dibuat? Bukan 3 rakaat, itu 2 rakaat. Yang sujud pertama itu namanya sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Aku seumur hidup baru sekali, Pak Ustaz. Iyalah, baru tadi gua sembahyang subuh. Orang dari pesantren dulu. Tapi kan tak semua orang tamat pesantren. Kita jelaskan aja. Tapi ada pula orang yang terlalu memaksakan. Setiap subuh Jumat mesti sujud tilawah. Oh, tak bisa kita paksakan. Karena tak semua imam macam imam Masjid Agung At-Taqwa Kutacane. Jadi kalau imamnya sanggup, baca. Imamnya tak sanggup, ya yang biasa aja lah. Qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad. Sembahyang subuh pun dah paten kali itu dah. Ya, jadi tak usah memaksakan yang sifatnya khilafiyah. Bagaimana kalau dibuat setiap subuh, Pak Ustaz? Bagus, ada salahnya. Jadi khilafiyah-khilafiyah ini tak usah dibangkit, karena dari dulu sampai sekarang tak pernah selesai masalah khilafiyah. Tadi selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada jemaah sebelah tangan, sebelah kanan saya, langsung menyalami saya. Assalamualaikum Ustaz. Apa pula salahnya habis sholat salaman? Kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis selesai sholat dia salaman, itu mubah hukumnya, boleh. Karena sebelum sholat sudah salaman. Tapi kalau sebelum sholat belum ada salaman, setelah sholat dia salaman, sunnah. Kalau belum sholat belum salaman, setelah sholat salaman, sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah. Yang tak boleh itu, daripada nanti selesai sholat tak bisa, Ustaz Somad ini dikawal, bagus sedang sholatnya aku salaman. Bagaimana Ustaz? Itu tak boleh. Batal sholat, karena itu harakah ajnabiyah. Jadi tak usah dipermasalahkan. Begitu juga selesai sholat tadi, imam baca doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bagi yang berdoanya sebelum salam, baik waktu tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup bagi yang baru masuk Islam. Tapi bagi yang mau lengkap, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta'alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Belum juga lagi imam salam, tambah sepanjang-panjangnya doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Tambah lagi, ada lagi doa di ujung. Kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal, baca di ujung solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Selama pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa yang bukan Arab, maka di ujung sebelum salam. Bagus. Tapi setelah salam, berdoa juga bagus. Karena termasuk dalam masalah khilafiyah, makna duburi salah itu di ujung solat habis tasyahud setelah salam atau sebelum salam. Khilafiyah yang tak pernah selesai. Adapun imam membaca doa, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Berdoa satu orang, imam, wa yu'amminuhum sa'iruhum, makmum mengaminkan, illa ajabahumullah, maka doa mereka itu dikabulkan Allah. Belum pernah kita berdoa seramai. Kadang-kadang kita berdoa, bini kita pun tak mengaminkan. Tiba-tiba berdoa kita diaminkan, lebih 40 mulut orang soleh, lebih 400 mulut orang soleh, mungkin ada 4000 mulut orang soleh. Mungkin doa kita subuh ini dikabulkan Allah. Amin. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang, yang berdoa Nabi Musa, diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Harun mengaminkan, amin, dikabulkan Allah doa mereka berdua. Apalagi kita beramai-ramai. Jadi ini masalah khilaf. Aku tak setuju kali doa imam itu, Pak Ustaz. Kenapa? Dia minta hujan. Terus? Iyalah, dia minta hujan, dia nanam sawit, aku nanam karet. Karena ada doanya yang bersifat umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ada doanya bersifat umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau khilafiyah ini dibangkit-bangkit terus, rusak ukhuwah kita. Gitu juga nanti habis solat Jumat, aku nampaknya tak sah solat Jumat kita ini tadi, Pak Ustaz. Kenapa tak solat Jumat ini? Baca dalam kitab kami, As-Salis, kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Al-Mughni Al-Muhtaj, As-Salis, syarat yang ketiga sahnya solat Jumat, Alla yasbiquha Jum'atun au yuqarinuha, tak boleh imam itu takbiratul ihram didahului oleh imam yang lain. Misalnya di Kuta Cane ini banyak masjid, imam di Masjid At-Taqwa Kuta Cane takbir, usalli fardal jumu'ati raka'ataini ada'an imaman lillahi ta'ala, jam 12.45, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang lebih imam lebih dulu, jam 12.40 di sana, maka tak sah solat Jumat kita. Nah, ini kitabnya. Alla yasbiquha Jum'atun au yuqarinuha. Kalau ada Jumat yang lain serentak atau lebih dulu, maka tak sah Jumat itu. Tapi kan ada kelanjutannya di ujung. Kapan itu? Ketika satu kota itu satu Jumat. Tapi illa idza kaburat al baldatu, kalau kotanya itu besar, wa asura ijtima'uhum,
Kalau kotanya besar dan masyarakatnya tak bisa berkumpul di satu tempat, nah, jadi ada illahnya di situ, ada pengecualiannya, maka sahlah. Itu makanya di Mesir, Mesir itu muftinya zaman kami kuliah dulu mazhab Syafi'i, Syekh Ali Jum'ah. Siapa yang lebih alim daripada Syekh Ali Jum'ah? Apa kata ulama Maroko? Andai terbakar semua kitab-kitab usul fikih di dunia ini, tak ada lagi kitab usul fikih di perpustakaan, tapi Syekh Ali Jum'ah masih hidup, lakafa, cukup. Dan Syekh Ali Jum'ah tidak pernah mengatakan, hai orang di Mesir, di Kairo, tak sah solat Jum'at kalian. Karena ta'addud Jum'ah itu, kalau kota itu besar, illa idza kaburat al-baldatu wa asura ijtima'uhum fi makanin wahidin. Kalau kota itu besar, tak memungkinkan umat berkumpul di satu tempat, jaza, maka boleh. Maka kata Mufti Yordania. Kenapa Ustaz mengutip pendapat Mufti Yordania? Karena Yordania dalam konstitusinya bermazhab Syafi'i. Kata beliau, sahat jami'ul jumu'ati, maka sahlah semua solat Jumat yang ada di kota itu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ini Masjid Al-Azhar, ini jalan raya, ini masjid kepala Sayyidina Al-Husain, Masjid Husain. Jadi masjid itu dekat sekali, jaraknya hanya jalan raya saja. Masjid kepala Sayyidina Al-Husain, karena ada kepala Sayyidina Al-Husain di situ, lalu kemudian jalan raya Masjid Al-Azhar, bersaut-sautan suara imam, kotanya besar, jamaahnya banyak, maka sama-sama sah. Tapi kalau saya berpemahaman bahwa sholat zuhur saya mesti diulang, ya saya ulang saja secara pribadi. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti sudah saya mengangkat diri saya sebagai mufti. Ada namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia ulama mazhab Syafi'i dari Al-Azhar di Suriah. Kata kawan saya yang pernah talakti kepada beliau, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, setiap selesai solat Jumat, dia solat zuhur. Salli fardhu zuhri raka'atain. Kenapa? Karena dia berpegang kepada mazhab Syafi'i, kitab yang dia baca sendirian, tidak difatwakannya. Karena yang berhak berfatwa untuk jami'un nas adalah mufti. Kita tak punya mufti. Dulu kerajaan Aceh punya mufti. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dialah yang memberikan fatwa untuk seluruh wilayah kekuasaan Aceh. Kenapa kita tak punya mufti? Panjang ceritanya. Bisa sampai zuhur baru selesai. Saya hanya ingin mengatakan bahwa berdasarkan mufti Mesir, berdasarkan mufti Yordania, bermazhab Syafi'i, untuk zaman sekarang solat-solat Jumat yang ada di kota itu yang disebut dengan ta'addud al-jum'ah sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi secara pribadi kalau ada orang mengulang, itu adalah hak prerogatif pribadi dia. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti saya sudah mengangkat diri saya sebagai mufti. Di pesantren saya, tak salah, saya pimpinan pondok pesantren, saya fatwakan ke murid-murid saya. Tapi kalau kepada semua orang, lalu kemudian ada orang yang tak sependapat, maka kita sudah merusak ukhuwah. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Karena materinya agak berat sedikit, apalagi belum sarapan, itu kadang bercampur-campur dalil. Lalu kemudian ada kitab judulnya Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Al-Bayan, penjelasan-penjelasan. Lima Yushghilul Adhan, masalah-masalah yang memusingkan kepala. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah. Sha'an min tamrin, satu sha' kurma. Zakat pada zaman Nabi itu cuma empat zakat fitrah. Yang pertama, tamrin, kurma. Tamrin, tamrun, kurma. Jangan gara-gara ini nanti ada tetangga Pak Tamrin dipanggil, "Hai Pak Kurma." Bukan,
kurma. Yang kedua qamhun, gandum. Yang ketiga zabibun, anggur kecil yang dikeringkan, dijemur kering. Orang Arab menyebutnya zabib, orang kita menyebutnya kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dikeringkan, mentega, keju. Itu makanan pokok mereka. Tak ada yang menyebut membayar zakat fitrah pakai beras. Jadi kalau ada orang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fitnah. Jangan bayar zakat fitrah pakai duit, karena membayar zakat fitrah pakai duit bid'ah, Nabi tak pernah lakukan. Membayar pakai beras pun juga bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Sarapan pagilah pakai ini, pakai gandum. Insyaallah saya coba makan pakai gandum tuh waktu di Mesir sama Maroko. Perut kenyang tapi otak tak bisa bekerja. Saya tinggal di asrama waktu di Maroko. Jadi pas pulang dari pasar, saya bawalah beras sekilo. Datanglah kawan saya dua orang. Yang satu namanya Abu Ahmad dari Chittagong, Bangladesh. Yang satu lagi namanya Ammar dari Karachi, Pakistan. Cuman bertiga aja kami yang orang Asia yang makan nasi. Datang si Ammar sama si Abu Ahmad. Abu Somad, entah mazil tata al-kurus, kok masih makan nasi lagi, kata dia. Iya, saya bilang, kami di Maroko ini gak ada lagi makan nasi, kami makan gandum, kata dia. Aku tak bisa, saya bilang, aku mesti makan nasi. Kalau gak makan nasi ini lemas badanku. Habis itu udah seminggu berapa hari, saya sedang berdiri di jendela, saya tengok orang tubuh dua memikul beras. Turun saya ke bawah. Kemarin kalian nejek aku beli beras, sekarang kalian mikul beras. Kata dia, kita orang Asia kalau tak makan beras nih tak kerja otak kita. Makanya bunyinya, kata ulama fikih, bukan masalah beras atau gandum, tapi qut al balad, makanan pokok. Karena tujuan dari zakat fitrah, bagaimana ketika pagi Idul Fitri itu jangan ada orang lapar. Pagi Idul Fitri itu semuanya hari raya. Hari raya itu bukan baju baru. Hari raya itu bukan mobil baru. Hari raya itu bukan bini baru. Hari raya itu adalah perut kenyang. Untuk apa mobil baru perut lapar? Hari raya itu perut kenyang. Kalau kita kasih dia duit, macam mana dia beli beras? Toko tutup, rumah makan tutup. Tapi kata Imam Abu Hanifah, dia pakai hadis juga. Jangan kita anggap kita aja yang pakai hadis, orang lain tak tahu hadis. Kami ahli hadis. Ulama kau ahli hadas. Mazhab Hanafi pakai hadis juga. Ughnuhum li hadzal yaum. Cukupkan kebutuhan mereka hari ini. Mencukupkan kebutuhan tak selamanya pakai beras, pakai duit pun juga bisa. Makanya Syekh Ali Jum'ah, memang dia mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah membayar zakat fitrah, dalam kitab Al-Bayan Lima Yushilul Azhan, kata Syekh Ali Jum'ah, menurut saya lebih cocok untuk zaman ini pakai duit. Nah, itu kata Syekh Ali Jum'ah. Bukunya bisa di-download di internet. Tulis Al-Bayan Lima Yushilul Azhan, enter. Tak percaya? Mari kita cari sama-sama ya. Al-Bayan Lima Yushilul Azhan. Saya mau memastikan masih ada tak bukunya. Habis pula paketnya. Al-Bayan Lima Yushilul Azhan. Ustaz, handphone kami enggak bisa tulis Arab, berarti belum mu'alaf. Nah, itu tahmil kitab Al-Bayan Lima Yushilul Azhan PDF gratis, download Syekh Ali Jum'ah. Kenapa kata beliau untuk zaman ini lebih cocok pakai duit? Karena zaman sekarang kita kasih beras sampai berkarung-karung, akhirnya beras itu dijual fakir miskin ke toko lebih murah karena dia perlu
duit. Saya waktu diundang ke Brunei Darussalam, tausiah, diberitahu, di briefing, Ustadz Abdul Somad ceramah di sini, kalau mau menceramah pakai akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi walaupun begitu Ustaz Somad, dalam beberapa perkara kami di sini tetap memakai mazhab bukan Syafi'i. Contohnya tentang zakat fitrah. Itu saya ingat betul. Ternyata di Brunei Darussalam zakat fitrah pakai uang. Tapi saya pribadi Abdul Somad, sejak pulang ke Pekanbaru Riau tahun 2008 sampai sekarang 2022, 2008 sampai 2022 sudah 13 tahun belum pernah saya bayar zakat fitrah pakai uang. Saya sampai sekarang bayar zakat fitrah pakai beras. Sampai kemarin saya sendiri membeli berasnya, saya sendiri membeli plastiknya, saya sendiri menakarnya 4 mud, 1 sok, saya sendiri membayarkannya tetap pakai beras. Tapi saya menceramahkan, menyampaikan yang membayar pakai beras sah, yang membayar pakai duit pun juga sah. Bukan kata Abdul Somad, berdasarkan pendapat para ulama. Tujuan saya supaya umat ini jangan heboh berkelahi masalah kunut tak kunut, masalah beras dan duit, masalah karena sibuk dengan khilafiyah sampai dia lupa saudaranya di perbatasan sudah tidak lagi la ilaha illallah Muhammadur. Ini penting. Perbatasan ini genting. Namanya bubur panas. Tolong jangan dibayangkan, nanti menetes air liur. Bubur panas. Orang kalau makan bubur panas dari tengah apa dari samping? Dari samping. Bubur panas tak akan disendok dari tengah. Karena kalau disendok dari tengah, panas. Disendok dari tepi. Karena bubur biasanya di pinggir ini dingin. Wilayah-wilayah perbatasan, ini yang pinggir-pinggir ini dingin. Tidak hangat. Yang hangat itu cuma hubungan kita. Yang pinggir-pinggir ini dingin. Itulah yang disendok duluan. Masalah khilafiyah jangan dibangkit. Tapi ada masalah yang tidak ada khilafiyahnya. Masalah apa itu? Masalah menjaga akidah saudara kita di perbatasan. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hai orang-orang kaya yang berada di pusat kota Cane. Orang yang punya jabatan kekuasaan di pusat pemerintahan. Jabatan kalian 2 periode, itu pun paling lama. Tapi kalian dihisab di akhirat cukup lama kalau tidak memikirkan saudara-saudara di perbatasan. Akidah mereka, sekolah mereka. Selama kau jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR RI, jadi DPD, berapa sekolah Islam yang kau bangun di perbatasan? Kelak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah lepas tanggung jawab karena sudah aku sampaikan. Kalau di akhirat nanti aku ditanya, Abdul Somad, kau ceramah hanya menyenangkan hati orang, kau puji-puji pejabat biar kau diundang sekali lagi. Tidak. Aku menyampaikan apa yang menjadi kewajiban. Orang-orang kaya yang diberi kelebihan rezeki, sudahkah engkau berdakwah untuk perbatasan? Uniknya forum dai perbatasan ini, saya pertama lama juga saya temenung, kok bisa pula dokter? Dokter itu kan kerjanya suntik menyuntik aja, suntik, nah suntik, suntik. Dokter masih sempat berdakwah dari mulai Banda Aceh naik mobil. Saya dari Pekanbaru kemarin jam 7 ke airport, jam 7 pagi. Dari airport terbang ke Kuala Namu. Sampai Kuala Namu naik mobil, heran juga saya, disediakan panitia bantal. Kenapa lah dikasih orang di bantal? Rupanya tak sampai-sampai. Bangun, no, belum juga sampai. Bangun, kebun jagung juga lagi.
Barulah saya paham, patutlah dikasih orang ini bantal biar agak tenang Ustaz ini sikit. Sampai kemari tadi malam, jam 12 malam baru tidur. Ayangkan itu. Barulah sampai. Dan ini nanti dihisap di akhirat. Saya Ustaz, saya memang ceramah, tapi ada dokter yang mau meluangkan waktunya untuk peduli kepada saudara di perbatasan. Kita doakan dokter-dokter ini panjang umur. Adapun yang tak peduli, mudah-mudahan cepat dia mati. Jangan diaminkan. Mudah-mudahan bertaubat, peduli kepada saudara kita. Amin. Dulu kalau anak-anak ditanya, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Jadi, saya heran, kenapa lah anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham. Rupanya enak jadi dokter. Martelnya tak terlalu besar, kecil aja. Kalau jadi tukang, oh besar kali martel. Tekilir tangan awak megang. Tapi kalau di dokter, martelnya kecil. Dipukulnya lutut sebelah, 5 juta. Tang, 5 juta. Lutut kiri 5 juta, ongkos pasang 5 juta, 15. Pasien hari itu 10 orang, 150. Saya takut juga membocorkan ini, takut saya semua mau jadi dokter. Senter, penjaga malam senternya 6 batu baterai. Mencari pencuri. Jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Dokter, kecil aja senternya aku tengok sebesar ini. Baterainya pun satu, baterai kecil. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut, Pak. Takutlah pasien itu menutup. Karena buka tutup lain duitnya. Saudaraku yang ada di Ikatan Dokter Indonesia, yang peduli kepada dakwah perbatasan, Allah meridhoi pekerjaan kalian. Anak-anak kita, ada satu jadi ustaz, bagus. Ada satu jadi jenderal tentara polisi, mantap. Tapi mesti ada satu yang jadi dokter, karena berdakwah ke pedalaman tak bisa tabligh akbar. Ustaz kok tahu? Pengalaman pribadi. Masuk saya ke dalam hutan belantara di Riau, di Jambi, satu pun tak ada orang kenal. Beda sama di Kutacane, pengawalan keliling. Tadi malam jam 11 malam sampai, masih ramai lagi di belakang orang menunggu. Makin diusir, makin ramai. Api di dalam hutan, tak ada orang kenal sama kita. Tapi begitu dia katakan, besok bapak-bapak akan ada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bersama dokter-dokter. Ramai orang itu datang. Diadakan di depan masjid, ada yang maaf cakap bibir sumbing, ada yang tangannya dililit, digigit ular tak sembuh-sembuh, ada yang kakinya terjepit, ada yang istrinya hamil rupanya kandungan ada kelainan. Dokter, ternyata di pedalaman, di perbatasan, dakwah dengan profesi kedokteran lebih menyentuh. Maka jadilah anak-anak kita yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat otaknya ini. Ada di antara anak jamaah ini 1, 2, 3, 10, 50 yang jadi dokter, insyaallah. Amin. Apalagi dokter kandungan. Oh, perempuan yang tak sholat, rambutnya warna merah kuning kelabu, tak pernah ke masjid, sedang hamil tua, anak ibu dokter kandungan, SPOG, spesialis obgyn. Itulah nasihat yang paling masuk. Ibu, banyak-banyak zikir ya, berdoa. Iya. Nanti kalau anaknya udah lahir, mau pakai jilbab ya. Nah, 3 lapis kupasang asal lahir lah anak. Nah itu, luar biasa. Masuk kaji itu, kenapa? Karena banyak di rumah sakit itu orang-orang yang sudah memang mau sakratul maut. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya yang terbaring di ruang ICU. Disitulah saatnya memasukkan dakwah. Siapa yang bisa masuk ke ruang ICU kalau bukan dokter? Bapak, tanahnya banyak kan Pak? Banyak, itu tinggal semua Pak, diambil sama istri Bapak, nikah dia sama berondong manis. Kata Bapak itu. Jadi cuman tanahku ini, serahkan aja sama forum da'i dakwah perbatasan, ambillah semua, ambil. Jadi ini amat sangat penting. Jadi Pak Dokter, semangat terus, cari ruang ICU, tengok siapa yang mau mati, sampaikan. Tidak bisa selesai dengan khutbah.
Masalah dai perbatasan dakwah di perbatasan tak selesai dengan khutbah. Berapi-api Ustaz Somad menyampaikan, mari kita berdakwah kepada saudara kita di perbatasan. Selesai sholat Jumat, ditanyakan ke jamaah, apa yang kau dengar dari ceramah Ustaz Somad itu tadi? Entah, katanya bertakwalah kepada Allah. Masa itu yang disampaikannya khutbah tadi? Itu aja yang ku dengar. Mesti bersinergi antara kita. Yang kaya dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya profesi organisasi dengan organisasinya, Ustaz Somad dengan penjelasannya mencerahkan umat dan masyarakat. Kalau ini kita lakukan, inilah makna marajut ukhuwah. Goalnya tiang gawangnya, selamat saudara kita di perbatasan, anaknya sekolah agama, mengaji, ada masjid, ada guru yang dikirim, maka kita di akhirat selamat daripada fitnah azab karena tidak memperdulikan saudara kita, insyaallah. Amin. Saya tak bisa datang sering-sering ke Kuta Canggih. Seumur-umur 3 kali inilah cuma. Sekali dulu, habis itu yang kedua naik helikopter, keren kali. Wow, masih terbayang saya turun helikopter. Wow, gagah kali ya. Lain sama tadi malam naik mobil, terkantuk-kantuk lah. Jadi baru sekarang. Jadi saya tak bisa, tapi ternyata ada dai-dai kita yang mengkhususkan dirinya. Siapkah Bapak Ibu mensupport dakwah perbatasan? Dari bunyinya macam tak siap gue dengar. Tapi saya maklum. Begitulah saudara yang dengan segala keterbatasan bisa datang, ini baik sekali. Yang pertama adalah merajut ukhuwah. Setelah itu meraih berkah. Berkah itu apa Pak Ustaz? Berkah itu lebih dari semestinya. Itu berkah. Ziyadatul khair, kebaikan lebih dari semestinya, itu berkah. Handphone itu cuman ngangkat telepon, nelpon orang, pakai video YouTube, pakai rekaman suara, itu cuman handphone. Tapi ternyata handphonenya berkah. Kenapa handphonenya berkah? Dipakai merekam ceramah, di share, streaming, akhirnya lebih daripada semestinya. Handphone yang mungkin buat dosa, tapi handphone di Kuta Cane ini yang punya handphone ini masuk surga sama handphone-handphonenya sekalian. Mengalir pahala. Kamera merekam, menggambar orang, tak menutup aurat. Orang yang sedang duduk di pelaminan rambutnya terurai menjadi dosa. Tapi kamera subuh ini kamera yang berkah. Kenapa? Lebih dari semestinya. Menyimpan memori ceramah, disebarkan, ustadznya meninggal, yang punya kamera meninggal, tapi amalnya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Begitu juga dengan bupati, wali kota, gubernur yang mensupport program pengiriman dai ke perbatasan, ke pulau-pulau, ke desa terasing. Berapa bulan yang lalu saya ke Pulau Banyak. Sampai di Pulau Banyak ketemu dengan dai-dai. Saya tanya, gimana kalian bisa berdakwah kemari jauh? Kami diangkat oleh Gubernur Fulan. Zaman Pak Gubernur, Pak Erwandi. Kami ini diangkat oleh Pak Erwandi, digaji dari APBD, dikirimkan menjadi dai-dai, ikut tes PNS, menikah, berkeluarga, terselamatkan sampai sekarang. Jabatan tak lama, tapi sampai hari kiamat amal jariah tetap mengalir. Allahu Akbar. Maka siapa yang mau jadi gubernur, duduklah kalian. Masalah kampanyenya nanti kita atur. Tapi tak jamin jadi. Masalah politik ini tak usah serius sekali. Ini sampai serius berkelahi antara menantu sama mertua gara-gara pemilihan kades.
apalah, tengoklah pengalaman saya masalah dukung mendukung. Mati-matian awak berkelahi. Rupanya orang tu berkawan. Jadi tak usah serius sekali. Ini makin dipotong video ini rame lagi ini. Oh, kelahilah gara-gara pemilihan kades. Sampai sholat Jumat tak datang. Kenapa abang cepat kali pulang? Nampak ku lawan gua kemarin. Tak usah sih sholat Jumat. Sholat zuhur aja ku lagi. Sholat imamnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Gara-gara pemilihan kades, hati pecah. Kalau sholat masuk ke masjid, orang dulu nengok imamnya siapa. Kalau masuk ke masjid, nengok mana sab yang paling abdol. Setelah pemilihan kades, masuk ke masjid, tengok dulu musuhku itu di mana dia. Oh, dia di sana, aku di sini lah. Oh, dia di sini, aku di sini lah. Rupanya satu hari terlambat masbuk, lupa nengok lawan tadi di mana. Langsung Allahu Akbar. Baru sadar rupanya dia di samping. Mak, dia pula itu. Paksa salam tuh tak ke kanan lagi, langsung ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Cemana mau dapat barokah kalau hanya pemilihan kades rusak hubungan kita. Nah, ini nampaknya sepele, tapi dia untuk turunnya barokah. Suatu ketika waktu Nabi sedang tausiah, kata Nabi, ada di antara kalian ini yang berkelahi, putus silaturahim. Nabi itu hebat, nampaknya barokah itu turun. Nampaknya barokah itu turun dengan tak turun. Lalu kata Nabi, ada di antara kalian yang putus ukhuwah, pulang minta maaf baru datang ke sini. Sebelum Nabi kasih tahu dipermalukan. Nabi tak mau mempermalukan orang depan orang banyak. Lalu kemudian dia pun pulang. Setelah pulang diperbaikinya hubungannya, dia datang lagi. Apa kata Nabi? Nazalatil barakah. Barulah sekarang nampakku barakah itu turun ke bawah. Saya alhamdulillah tak nampak saya barakah. Andailah nampak saya barakah itu tergantung di sini. Nah, ada di antara kalian yang belum berdamai lagi, masih berkelahi gara-gara kades kemarin. Setelah bernamai barulah turun barakah. Tapi ada beberapa wali-wali itu dinampakkan Allah macam itu ada. Suatu ketika Syekh Khalil bin Abdul Latif, waktu dia masih santri, masih di pesantren, pas sedang sholat, ketawa dia. Selesai sholat, marahlah tengku gurunya. Kau kenapa ketawa sedang sholat? Makin ketawa dia. Udah lama ditanya gurunya, kenapa kau ketawa? Waktu sedang sholat tadi, nampak ku ada nasi panggang ayam di kepala saya. Baru tahu dia rupanya muridnya ini wali Allah. Memang betul, aku dapat undangan kenduri. Jadi kurang khusyuk sholat. Jadi nampak muridnya itu panggang ayam dia tuh. Untung murid awak tak macam itu. Kalau sempat murid awak macam itu, apa tak malu Ustaz Somad kan? Maksud, tiba-tiba ada satu jamaah ketawa. Kenapa kau ketawa? Kau ngejek aku. Kau kenapa? Kenapa? Nampak aku bendera Singapura di atas. Rupanya Ustaz itu belum move on juga lagi. Macam-macam lah komentar orang. Macam-macam. Kita sebagai, saya tak pernah saya pedulikan itu antara orang ngejek caci maki. Cuman jamaah ini mengirim ke nomor saya, macam-macam dikirim. Kok bisa kawan ustad sendiri ngejek ustad? Ada dikirim itu. Ini kan kawan ustad nih, kok ngejek ustad? Senyum saya membaca itu. Kenapa? Dia ini dulu mau cetak buku saya. Mat, kalau ada buku kau, aku yang nyetak ya. Saya bilang, aku punya percetakan sendiri, namanya Uas Press. Terus dia nanya, Mat, kalau ada jamaah umroh, aku yang bawa ya. Aku punya travel sendiri. Rupanya sakit hati. Jadi kawan-kawan ini macam-macam. Kemudian ada satu lagi dikirimkan juga. Ini kan kawan kau, ini kan kawan ustadz, kok ngejek? Oh, dia ini mau nyalek nanti 2024.
Tak ada duitnya kampanye. Pengalaman yang sudah-sudah, kalau ngejek saya, itu banyak nanti orang nengok. Tak percaya, cobalah. Kalian kalau punya FB, cobalah ejek saya. Itu biasanya kalau like-nya 5, bisa jadi 500. Sama saya ini 2 aja. Kalau berkawan, berkawan betul-betul. Kalau musuhi, musuhi betul-betul. Jadi insya Allah. Ada satu lagi ngirim. Ustadz, ustadz, ini dulu menteri nih, sekarang kok ngejek ustadz? Kata dia tulisannya, introspeksi dirilah Abdul Somad. Pas saya tengok, ketawa saya. Dia dulu pernah ngundang saya ke Istiqlal sebelum pilpres. Andai saya mau mendatang itu, mungkin dia masih menteri sekarang. Tak berhasil dia, karena saya tak mau datang. Marah. Itu. Jadi lama saya merenung. Apa yang dicari orang? Rusak persahabatan. Semalam dalam perjalanan ada satu ngirim. Ini ada agak unik sih. Yang menulis ini namanya Gibson Simarmata, pendeta. Kata Pak Gibson Simarmata dalam tulisan Twitternya, Abdul Somad, kau sebetulnya orang baik, tapi dibuat kau menjadi tak baik untuk menutupi minyak goreng dan orang yang rasis. Gibson Simarmata. Saya tulis, saya balas kawan itu, saya tulis di bawah pakai pepatah Arab, aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Lebih baik berlawan dengan orang, lebih baik berlawan dengan orang berakal daripada berkawan sama orang yang dungu. Boleh untuk update status pagi. Berlawan kita dengan orang berakal, takkan dianiayanya kita. Berkawan kita sama orang dungu, jatuh handphone itu dibuat. Jadi sebenarnya berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, iktibar pelajaran yang saya ambil luar biasa. Setelah kejadian ini muncullah tulisan-tulisan. Ternyata Bung Hatta bersumpah sampai mati tak akan ke Singapura. Cari tulisan. Tulis di Google, Bung Hatta, tulis di situ, Bung Hatta Singapura. Tulis lagi Gus Dur Singapura. Enter. Cara mencari tulisan di Google gitu. Gus Dur Singapura. Ternyata Gus Dur pun punya yang luar biasa. Sejarah yang luar biasa. Buya Hamka gitu juga. Ada ceramah. Ceramah Ustaz Roni Chandra. Coba cari di YouTube. Buya Hamka dan Singapura. Jadi banyak juga orang kalau diusir-usir aja. Masa ditulis-tulis di medsos. Buya Hamka tahun 70 saking berkesannya dalam hatinya waktu dia transit, ditulisnya di panji masyarakat. Waktu itu belum ada Facebook dan Instagram. Bagaimana waktu dia di tindak yang tak layak sebagai seorang ulama. Saksikan ceramahnya di YouTube, bukan oleh saya. Bermunculan. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan dua. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuhmu akan menampakkan diri. Aku tak perlu menjelaskan tentang diri, karena sahabatku tak akan berubah dan musuhku tak akan berubah untuk mencintai aku. Rupanya kita kalau sakit hati kita itu semakin puitis kita. Makanya ada istilah puisi-puisi Laila Majnun. Ada seorang laki-laki namanya Qais, jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Laila. Makanya dia pun digelar dengan asik bersair-sair, namanya jadi Laila Majnun, tergila-gila dengan Laila. Andai dia jadi nikah dengan Laila, tak akan keluar puisi. Suatu hari datang Allah bertanya, Qais, iya, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawaya. Kalau disuruh kau memilih antara dunia beserta keindahannya dengan Laila, mana yang kau pilih? Apa kejawab Qais? Laubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwa. Dunia, sendal yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Untuk yang jomblo-jomblo boleh untuk update status. Hidup ini diciptakan Allah untuk menguji, dan puncaknya adalah
ada pada ujung tema menggapai ridha Allah. Orang yang sudah menikah, punya suami yang soleh, sholat tahajud, punya istri yang menutup aurat, rajin tausiah, bersedekah, sholat berjamaah haji dan umrah, belum juga punya anak, apa yang diinginkan Allah? Ridha, menerima keputusan Allah. Apa salah saya Pak Ustaz? Saya sedekah, saya peduli kepada dakwah perbatasan, saya selalu tausiah. Kenapa istri saya belum hamil-hamil juga? Tetangga saya nikah Januari, April anaknya lahir. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau, saudaraku. Dimintanya kakimu ke masjid, kau datang. Dimintanya telingamu mendengar ceramah, kau dengarkan. Dimintanya matamu untuk membaca Quran, kau tengok. Dimintanya hawa nafsumu, kau tahan. Satu kau diujinya, apa? Apakah engkau ridha menerima keputusan Allah? Allah buat kau lama punya anak. Allah ingin supaya sujudmu lebih lama, supaya munajatmu lebih panjang, supaya air matamu lebih banyak menetes. Karena ada satu amalan yang tidak didapat oleh orang yang mati jihad fisabilillah, tak didapat oleh orang yang haji mabrur, itu hanya didapat oleh orang yang ridha menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang masuk surga itu nanti ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, madza turidun, surga kalian sudah dapat, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Yang kami belum dapat adalah ridha. Apa kata Allah? Yang dapat ridhaku cuma satu, orang yang ridha menerima keputusanku. Itulah mengapa doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Ada kadang ketika saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ada satu ibu-ibu tak diaminkan ya? Terus ditanya, kok enggak ibu aminkan? Saya sudah dapat ridha Pak Ustaz. Siap, rupanya namanya lakinya Pak Ridho. Bukan ridho itu ya juga ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara orang yang dapat ridho Allah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Patah gigi, berdarah pelipis, basah tapak kakinya, dilempar orang pakai batu. Datang malakul jibal, kalau kami cabut gunung itu, Akhsabain, Jabal Abi Qubais, Jabal Qu'aiqian, dua bukit yang besar di kota Makkah, kucabut, kutimpakan ke Taif, rata mereka dengan tanah. Tapi saat itu dia berbicara sampai pada maqam ridha. Apa kata dia? Asallah an yaj'al, asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yushrika bihi syai'a. Aku ridha menerima takdirmu ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan engkau, keluarkan dari tulang sulbi orang-orang Singapura itu anak cucu yang mentauhidkan engkau. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ridha. Tapi kan yang enak itu mencakapkannya, waktu mengalaminya tak bisa dirasakan. Kalau sudah dirasakan tak bisa pula diceritakan. Kenapa? Karena kata tak bisa mewakili rasa. Macam mana menceritakan, macam mana rasanya menceritakan terjebak di tengah jamaah mau kencing tak bisa keluar? Itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Andai diceritakan dengan kata-kata, rasanya tak terwakili. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Jadi kita ini mesti rajin-rajin merasakan perasaan orang lain. Orang mau kepastian, betul? Orang mau kepastian. Kepastiannya apa? Ceramah ini sampai jam berapa? Tapi orang kalau mendengar tausiah saya, dia tahu ceramah Abdul Somad takkan lebih dari 60 menit. Itu menggas di mana-mana saya katakan 600 mililiter. Tapi Pak Ustaz ini kan 300 mili, dua botol, 600 juga. Itu makanya penting meletakkan jam di depan supaya khatib waktu mendengar khutbah itu tahu dia jam berapa.
Masalahnya jam ini jam 9 kurang 15 sudah. Masjid At-Taqwa, Masjid Agung At-Taqwa Kutacane perlu ditiru oleh seluruh masjid di Indonesia. Amin. Bangunannya cantik, indah, kepala tiangnya tinggi sehingga sirkulasi udara tak perlu terlalu banyak pakai AC. Tulisan-tulisan kaligrafinya, lampunya mantap sehingga orang masuk ke masjid bangkit izahnya, bangga dia. Orang Kutacane bangga tak dengan masjid? Dan yang paling hebat, Masjid Agung At-Taqwa Kutacane punya UPTD sendiri sehingga dia punya alokasi dana dari APBD. Nah, ini perlu ditiru seluruh masjid-masjid kabupaten, kota, provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Beberapa pengurus masjid ngutang. Kenapa? Karena dana hibah provinsi, kabupaten, kota, APBD tidak cair. Karena ada aturan hibah jadi temuan. Sudah dialokasikan oleh bupati, gubernur, tak cair di dewan. Sudah tidak disetujui. Ada lagi aturan kalau sudah dapat hibah tahun ini, tahun depan tak boleh dapat. Akhirnya masjid macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Saya menengok sendiri masjid, Masjid Agung. Kalau provinsi, masjid raya. Kalau kabupaten kota, masjid agung. Berserak-serak lah ember di bawah. Saya sangka ember untuk nampung duit sedekah, rupanya nampung air hujan, bocor. Triplek betanggalan. Murka Allah SWT turun. Nah, jadi apa yang ada? Saya selalu setiap satu daerah ada kelebihan-kelebihannya saya sampaikan supaya kalau ada bupati, gubernur, wali kota, pejabat DPR RI, DPD yang menonton tausiah ini, dia ambil inspirasi dari Masjid Agung At-Taqwa Kutacane sehingga selamatlah masjid-masjid yang ada di setiap kabupaten kota insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang sudah jam 7 kurang 15. 60 menit kita bersama. Terakhir jawab ini, habis itu kita pun baca doa. Mana yang lebih bagus, memberikan zakat ke Baitul Mal atau menyalurkan secara sendiri? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Seandainya menyalurkan zakat sendiri dibenarkan, maka tak perlu ada amil. Nabi mengutus amil zakat. Amil zakat tugasnya tiga. Pertama menghitung, kedua mengumpulkan, ketiga mendistribusikan. Maka bayarlah zakat ke Baitul Mal, khusus Aceh. Kalau di luar Aceh namanya bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya tim sosialisasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau dulu, sudah lama sekali, sejak 2019. Kemudian saya dilantik menjadi Duta Basnas Nasional. Kemana-mana saya sampaikan itu, bayarlah zakat. Karena kalau satu batang lidi cuma mencongkel tai gigi, itu pun orang tak mau, jijik. Tapi kalau ada satu batang lidi disatukan menjadi sapu lidi besar, dia tidak hanya membuang sampah, pencuri pun mati dipukul sapu lidi yang besar. Jangan sampai kita hanya menjadi sebatang lidi, tapi jadilah sapu lidi besar. Maka bayarlah ke Baitul Mal atau Badan Amil Zakat Nasional. Dua, mohon penjelasan landasan hukum zakat profesi. Ketika pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Muawiyah, terus Bani Umayyah, salah satu khalifahnya namanya Umar bin Abdul Aziz, dia mengambil zakat dari pegawai-pegawai kerajaan. Jadi semua pegawai-pegawai kerajaan itu diambil zakatnya. Sebelum Umar bin Abdul Aziz ada? Ada, Muawiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Muawiyah. Muawiyah mengambil zakat dari para pegawai kerajaan. Dalil lengkapnya, desertasi zakat
Syekh Yusuf Al-Qardawi sudah dicetak bahasa Indonesia, Fikih Zakat. Maka pegawai-pegawai yang sudah dapat gaji baik PNS maupun swasta, bayarkanlah zakat setiap bulan. Tapi ada haulnya Pak Ustaz, ta'jilul zakah qabla awaniha, boleh menyalurkan zakat sebelum masanya. Jadi orang yang sudah membayarkan zakatnya duluan, nanti setelah setahun haul dia tak bayarkan lagi. Uang yang tersimpan di bank yang sudah mencapai nisab, nisabnya sekarang 85 gram, 85 gram kalau diuangkan lebih kurang 85 juta. 1 gram emas itu 1 juta sekian, tapi karena kita udah lama berkawan 1 juta aja lah. Jadi 85 juta, siapa yang punya uang 85 juta dalam setiap satu haul satu tahun, dia mesti keluarkan 2,5%. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu tabungannya 100 juta, berarti zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu tabungannya 1 miliar. Mudah-mudahan Bapak Ibu tabungannya 1 miliar. Zakatnya 25 juta. Ah, tak jadilah Pak Ustaz. Ada orang yang macam itu. Berapa zakatnya Pak Ustaz? 25 juta. Ah, tak dapat 1 miliar pun tak apa-apa. Dibukakan Allah pintu rezeki, melimpah ruah barokah, terbantulah zakat. Nanti Baitul Mal akan menyalurkan sekian persen untuk dai perbatasan, bukan untuk gaji mereka, tapi untuk membangun sekolah supaya anak-anak yang ada di perbatasan selamat akidahnya. Jangan sampai anak umat Islam tidak mendapatkan pendidikan Islam, kita akan dituntut di hadapan Allah. Saya subuh ini betul-betul merasa lepas karena sudah menyampaikan. Ya Allah, sudah ku sampaikan, saksikanlah ya Allah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak cucu kami, anak-anak di perbatasan, tetap dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa'afiatan fil jasad. Sehatkan pegiat-pegiat dakwah, sahabat-sahabat kami yang dalam perjalanan jauh menyampaikan risalah dakwahmu ke pulau-pulau, ke perbatasan-perbatasan ya Allah. Waziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami sehingga kami berlapang dada menerima perbedaan mazhab. Wabarakatan fil rizqi. Berkahi rizki kami sehingga kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Kami yang banyak silap salah dosa, jadikan kami orang yang bertobat sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa. Wa rahmatan indal maut. Kematian itu amat sangat menyakitkan, curahkan rahmat-Mu waktu kami menghadapi mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Bukakan pintu ampunan karena kami adalah orang yang banyak silap salah dosa, mata, telinga, tangan, kaki, hati dan pikiran. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Kematian itu seperti tebasan pedang ratusan kali di tempat yang sama. Kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka ringankan kami waktu melewati sakaratil maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, mak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh-soleh. Wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami. Rabbana waghfir lana dzunubana wali abnaina, anak-anak kami. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari LGBT, jaga mereka dari aliran sesat, jaga mereka dari pemikiran-pemikiran sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.